cek kan depan dia sini. Jibril yang sini, Mikael yang sini. Omar ada di sini. Nabi Yunus yang sini. Mari lah kau sini. Tuk nali yang sini. Ni tuk nali duduk atau ni kepercayaan di Kelantan sana tuk nali duduk atau pucuk kapok dah lalu ni. Satu daripada pucuk kapok. Saya tanya orang yang kata tu. Dia buat apa atau pucuk tu? Oh dia kutuk pun aftab wali. Astagfirullahaladzim. Dia kubah kriat pula. Awak kena ingat tu orang dalam ramai orang yang berjalan-jalan tu ada Nabi Muhammad seorang. La ilaha illallah rabbi kali. Eh orang ni semaya tak tinggal ni. Semaya di masjid besar ke dia. Semaya tak tinggal. Semaya Jumaat tak tinggal. Akidah dia Nabi Muhammad jalan-jalan tinggal tu baik-baik tu. Dalam ramai-ramai tu ada Nabi Muhammad. Dia mati lama dia surga apa dah dia? Kena enjoy dah surga dah dia. Ya. Habis dah kerja dia. Allah, Rabbi. Dia tak payah berzikir, tak payah apa. Semayang tak payah berzikir, tak payah apa. Duduk relax dah surga dah. Ni ayat ni. Nah. Allah, Allah, Allah. Baik. La yastati'u. La yastati'u na nasrahu. Tidak mampulah mereka itu. La yastati'u. Tidaklah mereka itu mampu. Nasrahum untuk menolong mereka tadi. Jadi Nabi Muhammad pun tak boleh tolong. Nabi Isa pun tak boleh tolong Kristian. Nabi Fitri pun tak boleh tolong. Mana-mana tembuk silap ke, tasawuf ke apa ke. Wahum. Dan mereka, wali-wali, nabi-nabi, mereka-mereka itu lahum, untuk mereka yang memuja dia tadi, jundum muhtarun, adalah tentera-tentera yang dihadirkan sebagai saksi untuk membubuh mereka di dalam neraka. Itu ayat tadi yang saya baca tadi. Tumanakulu lilladina asyraku makanakum antum asyraka'ukum. Waqala asyraka'uhum. Maka dia berkata orang-orang yang kena seduh, yang diberi petihah tadi. Ma kuntum iyana ta'budu. Surah Yunus tadi ya. Surah Yunus tadi. Ma kuntum iyana ta'budu. Tidaklah kepada kami dulu yang kamu beri salam. Tidaklah kami dulu yang kamu buat ibadah. Tidaklah kami dulu yang kamu hantar tengok. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Cukuplah di antara kami dengan Allah dan kami sebagai saksi. Di antara kami dengan kamu. Sebab kami mati lama dah. In kunna an ibadatikum la ghafilin. Sesungguhnya ibadah-ibadah kamu, petihah yang kamu hantar pada kami, selawat apa salam yang kamu beri pada kami itu la ghafilin, kami tak tahu nak. Ayat Quran ni. Nabi, wali, mereka tiga-tiga. Macam Hindu tu dia puja mereka tu. Ya seperti musyrik Mekah lah. Dia serupa musyrik Mekah. Musyrik Mekah tak percaya hari pembalasan. Orang Hindu tak percaya hari pembalasan. Dia kata hidup semula kan. Mati hidup semula jadi kera, jadi tikus lah macam-macam. Dia kata. Dia bubuh nama. Dia beri pangkat. Dia beri tugas. Dia beri cara. Dia bubuh cara memuja. Kemudian dia memuja. Dia baka, dia yang membawa nama, dia beri pangkat, dia beri tugas dewa dia ni. Lepas tu dia beri cara pemujaan, kemudian dia berpuja Allah. Dan sungai kelar tu dia buang mandi tu. So, lokang tu Allah Rabbi. Tak tengok dah, duduk sini pun tak tengok. Kita mari jalan-jalan pun tengok. Lalu lah, tak boleh berhenti, tak boleh. Lalu, dah kita lalu buat tengok. Dan sungai Ganges ada kan sini? Sungai Kelang ada. Astagfirullah. Dia ketua setan perbodoh ni kan manusia ni kan. Allah. Akhir sekali akan bunuh manusia. Akhir sekali setan. Nanti surah lah ya. Surah lah. Fala yazuka qauluhum. Tidak, maka tidaklah duka cita mereka itu. Nanti. Fala yahzunka qauluhum, janganlah menduka citakan kamu perkataan-perkataan hina mereka kepada kamu. Inna na'lamu, sesungguhnya kami ini memang mengetahui ma
yusirru terhadap ma yusirruna terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka tak nak cakap. Wa ma yu'linun apa yang mereka lantangkan suara masa jumpa. Ada dia bila jumpa dengan kita dia senyap, dia kata ni ustaz ni. Dia saya di tempat-tempat tertentu kan orang beritahulah, orang beritahu saja. Dia kata orang kata ustaz ni bergerak ni kata. Dia kata apa dia? Dia kata tengok muka dia bercinta dia. Saya kata lah betul. Nabi dulu bukan benci saja dia kata pula kan. Nak bunuh apa. Ni nak buat tadi ya. Dia kata Nabi Muhammad dulu datang bucu kapoh lah pun. Apa tu? Kita kata salah ni kufur ni. Tak percaya dia. Awalam yarau insan anna khalaqnahu min nutfah. Tidakkah mereka betul mengetahui iaitu melihat, tidakkah mereka itu melihat, mana mengetahui al insan bahawasanya manusia itu anna khalaqna, kamilah yang menciptakan dia itu min nutfah, daripada sperma. Nutfah sini sperma kan? Satu daripada sperma, satu ekor juta itu satu ekor sperma itu dalam air mandi. Fa'idha huwa khosimu mubin. Maka mereka tiba-tiba bila sudah jadi manusia yang baik, tiba-tiba fasih berbicara untuk mengata-ngatakan huduh kepada Allah Ta'ala. Percaya dia berkata Tuhan ini perlu perantaraan dalam ibadah, dalam doa, dalam doa. Ayat ini bagi sesiapa yang kena stroke, Ayat ini siapa-siapa yang kena stroke, bacalah ayat ini. Kena stroke, stroke tangan ke mana ke. Ini baca ni. Misalnya kalau dia kena stroke belah kiri ni. Baca wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah tu sampai habis. Wa ilaihi turja'un. Ini sambil urut. Nah, kalau dia sudah telur, lidah dia telur tu. Isteri dia ke, suami dia ke, tu dia baca ke dia. Ataupun anak dia, tu dia baca ayat ni. Nah, baca. Masa sampai bukan urut ni, gosok. Lebih, kalau boleh dia, masa mula-mula kena lah. Lepas tu dia sentiasa urut. Alhamdulillah ramai dah yang kita beritahu ni. Mudah pulih. Kalau dia pergi buruk ke apa ke, pergi ambil ubat ke, mudah nak sembuh dah. Nah, mula-mula kena. Wa darabalana mathala wa nasiya khalqah. Contoh bandingan kami kepadanya ialah suatu bandingan. Contoh baringan. Dia buat contoh baringan pada kami. Ini adalah satu musyrikin Mekah dulu buat. Dia pergi kata ke Nabi Muhammad. Dia ambil tulang unta. Tulang lembu. Dia ketuk. Pecahkan tulang-tulang tu. Dia ambil letak atas bekah. Dia letak atas tu. Dia pun kata ke Nabi Muhammad. Muhammad. Ini pun boleh hidup semula kah? Ini kau boleh hidup semula kah? Ini asbab menuzul ayat ni. Iaitu wadarabalana, mereka dia buat bandingan terhadap kami masalah suatu contoh, iaitu cabaran, satu contoh. Dia kata boleh hidup ke dak tulang ni? Wa nasiya khalqah, dia lupa kami yang menciptakan dia sendiri. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, katakanlah pada orang tadi yang menghidupkan dia tu, yang akan menghidupkan tulang-tulang ini wahia ramin. Katakanlah, siapakah yang boleh menghidup? Dia berkata, siapakah boleh menghidupkan tulang ini? Dan siapakah yang boleh sesudah dia itu, dan dia itu sudah dihancurkan? Siapa dia? Itu musyrikin Mekah kata kepada Nabi Muhammad. Nah, ni tulang-tulangnya hancur dah. Siapa dia boleh menghidup balik? Kul, kata pada mereka, yuhyi alladhi ansha'aha Anca'aha awal marah. Dialah yang menghidupkan pada mula-mula dulu siapa-siapa yang dia kenaki. Awal-awal mula-mula dulu. Katakanlah dia yang menghidupkan Anca'aha dan menubuhkannya awal-awal marah, yang pertama kali, yang mencipta pertama kali, itulah yang akan menghidupkan semula.
tulang-tulang. Dalam ayat lainnya dia kata, ujung jari kamu buat buah balik. Ujung jari dia buat buah balik. Tuan kata, itu surah lain. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Dan alalah dia tu, Allah Ta'ala tu, bi kulli syai'in, bi kulli khalqin, terhadap segala penciptaan yang dia sudah buat tu, alim, maha mengetahui. Maha mengetahui nak buat macam mana, macam mana. Nak cipta macam mana, nak beri makan macam mana, ubahnya apa. Jadi baca wa taraba lana ni sampai ke wa ilaihi turja'un bagi orang yang kena stroke. Nah, kalau boleh baca gini nah, kalau boleh baca Yasin semua sekali. Sambil pegang tangan yang mana yang dia kena. Tangan mana yang kena, kaki mana apa? Biasanya kalau kena tangan kanan, mulut kiri, mulut kanan tu kayak lah. Tak, mulut. Tapi pegang satu-satu ya. Bukan kata urut, tak payah urut, pegang. Masa baca, tangan kita pegang kepada dia. Kemudian baca. Cuma sampai di Wattara Balana ni, baca ulang-ulang. Baca ulang-ulang. Setakat mana? Setakat mana awak azal nak segera sembuh? Awak rasa... Awak baca tu sampai berasa jemu. Bila berasa jemu berhenti. Kemudian baca balik. Dia baca balik gitu. Nah. Wa taraba lana tu baca ulang-ulang. Jadi siapa ke Tuhan ni? Tuhan ni siapa? Dialah yang menghidupkan tulang-tulang tu pada permulaan dulu, dialah juga yang akan menghidupkan balik. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia terhadap sesuatu segala penciptaannya itu maha mengetahui. Allazi ja'ala lakum minasy syajaril ahdhar nara, dialah juga yang menjadikan untuk kamu pokok-pokok yang keluar, yang boleh mengeluarkan daun hijau, pokok-pokok hijau yang daripada pokok yang hijau tadi, batang yang hijau itu boleh keluarkan api. Mana kita boleh nyala kan, bila mau kering boleh nyala. Fa idza antum min hutukidun, maka tiba-tiba kamu terhadap Allah tak terhadapnya kamu boleh nyalakan api. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, atau bukankah dia yang mula-mula yang menjadikan, zat yang menciptakan tujuh langit dan tujuh bumi biqadirin, dengan berkuasanya ala an yakhluqa mithlahu, terhadap apa yang dia cipta ke semuanya seperti mereka balik. Bal bahkan mala bahkan sebenarnya huwal khalaqul alim, bahkan dialah Allah Ta'ala yang maha pencipta lagi maha mengetahui cara penciptaan. Ini cara penciptaan Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Taala, sesungguhnya apabila Allah Taala sudah buat keputusan untuk menginginkan sesuatu, bila dia ada kehendak menginginkan kepada sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Apa yang dia perlu kata kepada benda yang dia naknya, kun jadi, fayakun maka jadilah. Baik. Ini kalau silap tafsir salah ni. Silap tafsir, silap dah. Itu Allah Ta'ala ni, saya nak tanya. Allah Ta'ala ni, dia cipta benda. Dia nak suruh jadi tu, dia kena kata jadi ke jadi dah, boleh ke? Saya nak tanya. Allah Ta'ala nak suruh jadi satu benda, nak mencipta satu benda, nak suruh menjadi satu benda tadi. Maka dia ada kehendak nak jadi, nak suruh buat. Maka dia kata, dia nak tu boleh sudah tercipta dah ke dah lagi? Boleh tak dia? Dia kata bila dia nak tu benda tu menjadi. Boleh ke tidak begitu? Saya nak tanya. Tak boleh. Pasal? Dia nak cipta, tak cipta lagi, nak cipta. Bila dia nak cipta, tak? Boleh tak benda tu menjadi? Nak cipta, dia kena nak. Boleh lah pasal dia Tuhan. Maka perlu ke dia kata kun? Tak perlu. Bukan? Maknanya
tujuan beritahunya ialah semula dah saya baca balik. Innama amruhu idza arada syai'an. Apabila Allah dan sesungguhnya apabila Allah Taala menginginkan sudah buat keputusan ingin mencipta sesuatu, an yaqulu lahu bahawa dia akan berkata kepada benda yang dia nak cipta tadi, kun, jadi. Maka kun mana jadi, fayakun maka jadilah. Saya bacanya gini, idza arada, apabila Allah Taala ingin nak cipta, jadi. Jadi tak? Tak perlu kata kun. Maka tak betullah kalau siapa kata bila air mani tu bercantur dengan mani perempuan tu, kong situ sekali, lepas tu jadi pecah dua, jadi kong boleh pecah empat, kong jadi sekumpah darah, kong seketul daging, kong jadi berjuta kali kong ni, dalam perut ni 4 juta orang pula kong sini, kong lagi, lebu lagi, kambing lagi. Tidak gitu. Iza arada, bila dia nak suruh kita fahamnya, Tuhan kata jadi. Maknanya bila Tuhan iza arada, bila dia ada kehendak, jadi tak. Maka jadi ini pula boleh jadi ambil masa jadi, boleh jadi serta-merta jadi. Itu kena faham betul, kan? Baik. Jadi serta-merta contohnya malaikat. Tuhan nak suruh jadi malaikat pun jadi, tak payah mak bapak. Mak pun tak ada, bapak pun tak ada, terus jadi sempurna. Nah, adakah manusia ni kau dia tu masa senyawa laki perempuan tu, benih laki perempuan tu, kau hari tu tu 9 bulan baru beranak. Faham? Lepas tu 2 tahun baru boleh jalan. Lepas tu 15 tahun baru akhir balik. Tak boleh kahwin lagi. 20 tahun baru boleh kahwin, baru boleh kerja, ada matang sikit. 40 tahun baru matang. Mana ada ambil masa. Macam benda binatang lain, macam gajah 22, kong dia tu 22 bulan baru beranak. Kita kong kita 9 bulan baru beranak. Tak sempurna lagi. Baru beranak. Jadi, idza arada, bila Allah Ta'ala ada kehendak nak cipta sesuatu, ya, benda tu sudah jadi. Jadi itu ambil masa jadi ataupun serta-merta jadi. Faham tak? Atau orang ini bila siapa cipta melekat tu lah, mana pun dah. Melekat ni dicipta ni tak pernah ada bapak, tak pernah ada mak, bukan laki, bukan perempuan. Lepas tu tidak ada umur. Lepas tu bekerja ibadat pada Allah Ta'ala 24 jam, tak pernah letih, tak pernah jemu. Jemu pun tidak. Dia ada masalah macam kita ni, ada letih. Ada satu lagi, tidak letih tapi jemu. Dia ni letih pun tidak, jemu pun tidak, tidur pun tidak, mengantuk pun tidak. Mereka. Dan tidak bekerja untuk manusia. Jadi salahlah kalau satu tu guru kata, kita boleh panggil tu, mikir tu mari untuk tahan hujan, suhu hujan. Itu salah. Akidah sesat. Apa Jibra'il ni panggil ni, boleh salam ke Jibra'il ni, boleh ni, boleh panggil Jibra'il tu. Malaikat ni tidak kerja untuk manusia. Jadi roki atik ke kiri kanan ni tidak sempurna, tak pernah sekena pada kita. Tuan, ni betul ni sekena, titik ke atau tepuk ke. Salah tu tuan. Ada sentuh sebelah kiri bunyi tak sebelah kiri itu salah. Ke belah kanan jadi betul. Sekena tu benda. Buat dah ya, boleh. Boleh. Buatlah, nak tunggal langgar macam mana pun buatlah. Nak makan babi, nak minum arak, nak berzina, nak apa pun buat. Dia tak ada cerita apa, buat tak tahu. Tulis. Sekena pun tidak. Kalau yang dia patut sekena, dia lah. Duduk sebelah kita. Lepas tu tak tahan pula. Bila dia pada masa seksa, Tuhan kata, bila ibadah tu dibaca, bukan yang rakyat hati dipanggil, yang ada dulu sekali. Maka Tuhan kata, campur ibadat dia ni. Maka rakyat atik kata, ya Allah, kamilah yang menyaksikan dia buat kami tulis tu. Tuhan pun tanya, kamu tahu hati dia macam mana? Oh, tak tahu Tuhan. Macam apa kalau? Buat. Mereka pun tak tahu dia ada hati. Tiba-tiba tu guru pondok mana, tu guru tasawuf mana, kata dia ingat sikit ni.
Yang harus kini teguh ini dia tahu ini adalah hati Allah. Ini adalah akidah kufur dia panggil. Paham ya? Kau tak pernah dengar kata ada teguh itu wali apa tu wali itu teguh itu apa tu bomo tu. Ah, kena niat balik-balik sikit ni nak begini tu bomo ni tahu. Akidah kufur. Dia tu syirik ke Allah. Syirik Tuhan Maha mengetahui. Dia kata teguh itu tahu. Ah, tadi ke kata langgar tadi dah. Ah, ini syirik dari Maha mengetahui. Belajar sifat 20 ya. Tapi syirik tetap sifat 20. Pasal tak belajar sifat Tuhan tu daripada Quran. Fa subhanallazi bi yadihi maha maka maha suci. Zahya maha suci Allah Taala. Maha suci sini ialah maha suci Tuhan daripada buat Hindu dia buat syirik pada Allah tu. Maha suci Allah Taala daripada orang Kristian duk sembah Nabi Isa tu. Maha suci Allah Taala daripada kita orang Islam ni duk puja Nabi Muhammad tu. Tuhan tidak begitu. Malaikat nak kata ni, maha suci Tuhan. Ni dalam surah Zumar tu, wa taral malaikata hafina min hawlil arsy. Apabila telah berlaku pembicaraan di bahagian pada masa tu, malaikat tengah tawaf keliling arah. Wa taral malaikata hafina min arsy. Iaitu mereka sedang tawaf keliling aras. Wa subhanallahu. Tak ingat ya. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ada. Ayat. Dan sambil dia menyuci Tuhan dia. Yusabbihu. Dia menyuci Tuhan. Tidak Tuhan mereka yang buat syirik dulu tu. Kamu bukan gitu Tuhan. Puji Tuhan. Takut Tuhan marah lagi. Takut belakang ni. Tak faham kita selama ni dah. Ini Tuhan menyuci. Subhanallah. Baca lah subhanallah. Melekat kata. Bila melekat kata tu. Maknanya. Maha suci Tuhan. Tuhan kamu tidak perlu siapa-siapa. Tidak kongsi dengan siapa-siapa dalam ibadah. Tidak Tuhan, mereka tidak boleh beri berkat pada kamu, pada orang lain. Kamu memberi berkat sunnah. Maha suci Tuhan, jangan pandanya jangan marah Tuhan, jangan marah Tuhan. Itulah mereka yang bahasa kita lah. Kan? Maha suci Tuhan. Lepas tu, bihamdihi memuji Tuhan. Tuhan, kamu ni gini. Rabbihim Tuhan mereka. Waqudiya bainahum bil haqq. Dan dibuat putusan oleh Allah Ta'ala di antara mereka pada masa itu dengan kebenaran. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dikatakan segala puji itu milik Allah yang mencipta, Rabb pencipta memelihara segala alam. Maka sini pun fa subhana, maha suci Allah, maha suci Tuhan daripada segala syirik yang mereka buat. Alladhi biyadihi, zat yang di tangannya saja malaku kerajaan. Ini dulu masa saya belajar tasawuf dulu kan. Ini alam malakut ni. Oh dia kata alam malakut ni begini. Kita pun Allah besar. Allah lain ni tak tahu. Rupanya malakut ni. Malakut ni kerajaan malaikat. Malaikat. Allah kena tipu saja. Saya pun kena tipu juga dulu. Malakut tu kulis syair. Malakut kerajaan tu ada, memiliki kerajaan pada mereka pada. Fa subhanalladzi biyadihi, maha suci Tuhan, zat yang di tangan saja dia saja kekuasaan kulli syai'in, segala sesuatu. Sama ada kamu nak sembah dia, kamu nak buat syirik pada dia, wa ilaihi turja'un, kamu semua akan kembali kepada dia. Wallahu a'lam. Tak ya sini. Surah Zumar ayat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Voilà.